Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan pejuang rupiah bosku. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya untuk video. Mantap bosku, mantap. Jangan lupa subscribe bosku, like, komen, dan share juga bosku. Jangan lupa. Oke Mas Yusro Edi Saputra, ini cara membuat elbow katanya. Nambahin thicknessnya gimana katanya. Oke bosku, tonton ya. Ya Mas, nih caranya nih begini nih Mas. Oke, kita bikin sikunya dulu Mas. Pantang channelnya Mas ya. Bantu subscribe biar cepat dimodifikasi sama YouTube. Mas Yusro. Nah, tinggal kita misalkan kita bikin contoh 2 in ya. 2 in kali 30. Ini thicknessnya nih bosku, 30 mili, dan asli yang 2 ini tuh tinggal kita giniin aja nih pakai meteran ya. 2 in berarti diameternya ini 5,1. Liatin bosku, 5,2 bagi 2, 5,2 aja bosku, jangan 5,1 ya, berarti 2,6. Oke, 2,6. Ini bosku. Nah oke, ini pipanya ini bosku. Jadi caranya begini nih ya, keliling 2 in kali 30, kita ngitungnya begini aja nih bosku. Nah 52 tambahin 30 berarti 6 cm kanan kiri, berarti 11,2. 11,2 dikali 3,14, hasilnya 35,1. 35,1. 68 cm ya ini ya bosku ya. Nah tinggal kita 3 cm berarti ke sini nih bosku, tambahin 3 cm nih. Berarti ini THK-nya 30 mili. Ini 30 mili ya. Dan ini 2 in. Tuh, 2 in dari sini ke sini. Tuh, oke bosku. Tinggal kita, berarti kan ini kan kelilingnya kan 35,1. 35,1 ini jangan diroba ya. Nah pembikinan elbownya jadi begini bosku. Bantu subscribe deh Kang Yusro. Nah berarti diameter ini
5,5 nih bosku, senti ya. Nah tinggal kita nyari R nya ya. R ini dari sini nih ke sini nih. Kita R nya itu 2 in kali 3,81, 2 kali 3,81 berarti 7,62. 7,62 nya ini dari sini nih bosku, ini dari tengah ini ya, 0,62. Jadi bentuk elbownya ini ke sini nih bosku, ini di siku. Nah ini tenggoknya nih ya, dan yang ini punggungnya. Ini bentuk elbownya nih bosku, nih berarti ini elbow thickness 30 mili. Ini bosku caranya ya, bantu subscribe Dukang Yusro. Oke.